Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 8 kurikulum merdeka yaitu buku revisi tahun 2022. Yang akan kita bahas adalah di bab 4 tentang relasi dan fungsi halaman 204 yaitu di sini uji kompetensi bab 4 yang kita akan bahas adalah bagian B-nya nomor 6, 7, dan 8. Uji kompetensi bab 4 halaman 204, yaitu di bagian B, kerjakan soal-soal berikut dengan benar, nomor 6. Nomor 6, Pak Madhuri mempunyai empat orang anak bernama Sudha Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Sedangkan Pak Muarif mempunyai tiga orang anak bernama Mawardi, Mohsin, Pak Asid mempunyai dua orang anak yang bernama Marhawi dan Sunaida. Pertanyaan pertama, "Ayo tunjukkan relasi ayah dari dalam diagram panah, jadi kita buat dulu diagram panahnya seperti ini." Langkah pertama kita buat diagram panahnya, hubungannya adalah ayah dari. Kemudian kita buat bagian A di depan, yaitu himpunan ayah. Di sini ada Pak Maduri. Pak Muhari dan Pak Asid. Kemudian pada kelompok anak, kita akan pasangkan dari hubungan ayah ke anak. Mulai dari Pak Maduri, jadi di sini dia empat orang anak, langsung kita pasangkan. Satu, Sulastri, kemudian Idris, Alim, dan Tohir. Kemudian Pak Muhari juga ada tiga anak, Musin, Muhadsana, dan Mawadi. Dan Pak Asif juga ada dua anak, kita hubungkan dengan anaknya Mahawir dan Sunaida. Nah, inilah hubungan dari ayah ke anak eh, dengan menggunakan diagram panah. Pertanyaan bagian B, apakah relasi pada poin A adalah merupakan fungsi. Jelaskan, kita lihat di sini. Jadi, pertanyaan B ini: apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat di sini, pada himpunan ayat ini ada banyak cabang, atau dipasangkan lebih dari satu sehingga hubungan ayat ke anak ini adalah merupakan bukan fungsi. Jadi, bukan fungsi karena ada anggota himpunan pertama atau himpunan ayat dipasangkan lebih dari satu ke anggota himpunan. Atau himpunan anak jadi seperti ini, bukan namanya fungsi. Pertanyaan bagian C: tunjukkan relasi anak dari dalam diagram panah. Jadi, kita buat dulu diagram panahnya. Jadi, di bagian depan adalah himpunan anak, yang berikutnya kita buat titik nota. Di bagian himpunan kedua adalah himpunan ayah yang terdiri atas tiga orang kita pasangkan dari anak ke ayah jadi sulastri ini anak, eh, anak dari ayah yang bernama Pak Maduri kita pasangkan nah, seperti ini begitu juga Idris Idris ini ini dibaca anaknya dari Pak Maduri nah, kita hubungkan semua empat orang anak ini kemudian eh, Musin nah, di sini dia bapaknya Pak Muari. Kemudian berikutnya juga bapaknya Pak Muhari dan juga Pak Mawardi dan Mawardi juga anak dari Pak Muhari. Kemudian ada dua orang anak di bawah ini kita hubungkan dengan Pak Asid. Ah, seperti inilah hubungan anak ke ayah. Sekarang pertanyaan d apakah relasi pada poin c adalah merupakan fungsi jelaskan. Kita lihat di sini. Anggota-anggota uh, pada himpunan pertama ini tepat satu, dipasangkan ke anggota himpunan kedua atau himpunan ayah. Jadi, jawaban D ini ya merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan pertama atau himpunan anak dipasangkan hanya tepat satu ke anggota himpunan kedua atau himpunan ayah. Uh, jadi, model seperti ini disebut fungsi. Kita pindah. Ayo berpikir kreatif. Masih halaman 204 nomor 7. Suatu relasi didefinisikan dengan setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q dengan P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga himpunan pasangan berurutan dari relasi tersebut adalah 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 dan 5, 10. Cobalah untuk membuat setidaknya tiga contoh lagi relasi dari himpunan P ke Q. Kemudian nyatakan relasi tersebut dengan cara diagram panah, koordinat kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita akan buat tiga hubungan selain ini tadi hubungan setengah kali dari ini. Jadi di sini kita akan dari banyak hubungan yang bisa kita buat, di sini cukup kita disuruh tiga hubungan atau tiga relasi, yaitu pertama jadi relasi p-q itu yang mungkin adalah pertama satu kurangnya dari jadi kita akan cari nanti hubungannya keduanya adalah lebih dari dan yang ketiga sama dengan jadi masih banyak hubungan-hubungan namun yang kita ambil di sini tiga seperti ini. Dari setiap hubungan ini nanti kita akan buatkan diagram panahnya, koordinat kartesiusnya dan himpunan pasangan berurutannya. Mulai dari nomor satu dulu yaitu hubungan satu kurangnya dari. Pertama yang kita akan jawab relasi yaitu satu kurangnya dari. Kita buat diagram panahnya dulu. Nah, seperti ini tadi himpunan P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Q 1 sampai 10 koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, nanti sebentar, sebentar kita isi semua ini baik diagram panah dan koordinat kartesius. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita mulai isi diagram panahnya. Diagram panahnya yang hubungannya satu kurangnya dari jadi satu ini satu kurangnya dari dua. Kita hubungkan satu ke dua. Kemudian 2 1 kurangnya dari 3. Lalu 3 dengan 4 dihubungkan 3 1 kurangnya dari 4, 4 1 kurangnya dari 5 dan 5 1 kurangnya dari 6. Sekarang kita pasangkan koordinat kartesiusnya jadi 1 titik 2 di sini. Nah, kemudian 2 3 Dua dihubungkan dengan tiga. Di sini tiga. Lalu tiga dengan 4, 4 dengan 5 Dan 5 dengan enam. Berikutnya himpunan pasangan berurutannya. Jadi himpunan pasangan berurutannya. Buat dulu kurung kerawal baru kurung kecil. 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 Ditutup dengan kurung kerawal. Yang kedua adalah... Eh relasi lebih dari nah, seperti ini kita langkah awal kita buatkan dulu diagram panahnya jadi di bagian depan adalah himpunan P12345 kemudian himpunan Q1 sampai 10 nah, seperti ini cara membuat diagram panah kemudian koordinat kartesiusnya nah, seperti ini jadi di himpunan P ini yang mendatar yaitu 12345 sedangkan Q-nya ini yang vertikal yang tegak yaitu mulai sini 0, 1, 2, 3, 4, namun 1, 3-nya ini tidak usah ditulis. Langsung 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada angka di antara 0 dan 2 ini 1, di antara 2 dan 4, 3. Begini cara membuat eh, koordinat kartesiusnya. Lalu nanti ketiga adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah seperti ini. Sekarang kita jawab satu-satu mulai diagram panahnya dulu. Jadi kita mulai angka 2 ini. Dua ini lebih dari satu kita pasangkan, kemudian dua lebih dari dua salah juga kita pindah ke tiga. Tiga lebih dari satu, tiga juga ini lebih dari dua, jadi kita hubungkan ke dua, tiga lebih dari tiga salah pindah ke empat. Empat ini lebih dari satu, lebih juga dari dua, lebih juga dari tiga, jadi kita pasangkan semua, kemudian lima. 5 ini lebih dari 1, 5 juga lebih dari 2, 5 lebih dari 3 dan 5 lebih dari 4. Kemudian kita pasangkan di koordinat kartesiusnya yaitu 2,1, ini 2,1. Kemudian 3,1 3,1 lalu 3,2 3, 3 4,1 lalu 4,2, 4,3, jadi 4 lebih dari 3. Pindah lagi 5, 5 ke 1, 5 jadi di sini 1 ini, 1, jadi dihubungkan di sini 5,1, 5,2, 5,2, Kemudian 5,3 dan 5,4. Nah, inilah koordinat kartesiusnya. Sekarang kita cari himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya yaitu mulai dari 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, dan 5,4. Ditutup dengan kurung kerawal. Kemudian yang ketiga, relasi sama dengan. Gerampanannya seperti ini pada bagian di depan atau P himpunan P 1 sampai 5, kemudian Q-nya 1 sampai 10 diberi nokta seperti ini. Kemudian koordinat kartesiusnya kita gambar pertama seperti ini. Jadi terdiri atas himpunan P yang di bagian mendatar kita tuliskan mulai 1 2 3 4 5. Pertemuan antara Q dan P ini kita tulis 0. Kemudian pada himpunan Kiki eh, karena ini angka-angkanya mulai 1 sampai 10 berarti di sini kita tulis Di sini mulai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini bilangan ganjilnya tidak perlu kita tulis, jadi dilengkahi satu satuan. Berikutnya adalah himpunan pasangan berurutannya. Sekarang kita mulai kerja dulu diagram panahnya. Relasinya adalah sama dengan Nah, sekarang karena hubungannya sama dengan diagram panahnya tinggal kita hubungkan 1 sama dengan 1. Kemudian 2 sama 2, 3 sama dengan 3, 4 dengan 4, 5 sama dengan 5 kita pasangkan. Nah, seperti ini. Lalu koordinat kartesiusnya tinggal pasangkan 1,1 jadi di sini P-nya 1 di sini Q-nya 1. 2 dengan 2 2,2 kemudian 3 dengan 3, 3,3 di sini 3 di antara 2 dan 4, lalu 4,4 dan 5,5. himpunan pasangan berurutannya uh, mulai dari kita buat kurung kerawal lalu kurung kecil yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 ditutup kurung kerawal. Nomor 8, fungsi F didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan 5 kurang 3x dan diketahui daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nomor 1, buatlah tabel dari himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Kita jawab, diketahui di sini rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 5 kurang 3x. Kita buatkan tabelnya, Nah, seperti ini. Lalu di bagian atas ini adalah X. Kemudian di bawahnya X adalah Y atau Fx. Dan kolom ketiga adalah X, Y atau pasangan berurutannya. Lalu pada bagian X adalah daerah asalnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sekarang kita akan isi ini Y. Caranya kita masukkan ini di fungsi yaitu X-nya kita ganti dengan negatif 2, yang ini. Berarti, sama dengan 5, 5 ini, kurang 3 kali negatif 2. Jadi, X ini kita ganti dengan negatif 2, seperti ini. Sama dengan negatif 3 kali negatif 2 adalah 6. Lalu, 6, 5 tambah 6 adalah 11. Kemudian, ini lagi. F negatif 1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan negatif 1 menjadi 5 kurang 3 kali negatif 1. Jadi X ini kita ganti dengan negatif 1. Tetambah 3 adalah 8. Jadi ini positif ini. Negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Lalu 5 tambah 3 adalah 8. Kemudian 0. Yang ini negatif 3 kali 0, 0 berarti 5. Kurang 0 sama dengan 5. Kita isi 5. Kemudian negatif 1 berarti 5 kurang 3 kali negatif 1. Negatif 3 kali 1, negatif 3. 5 kurang 3 adalah 2. Berikutnya lagi ini, yang 2 ini, berarti X-nya kita ganti dengan 2, berarti 5 kurang 3 kali 2. Negatif 3 kali 2, negatif 6. 5 kurang 6, negatif 1. Nah, yang terakhir yang 3 ini, X-nya 3 berarti F3. 5 kurang 3 kali 3. Negatif 3 kali 3, negatif 9. 5 kurang 9, negatif 4. Nah, sekarang kita temukan nilai Fx. Nilai Fx ini sama nilai Y. Ah, kita isikan di sini tadi 11, 8, 5, dan seterusnya. 11, 8, 5, 2, negatif 1, dan negatif 4. Lalu di sini pasangan berurutannya X, Y. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya adalah 11. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian negatif 1,8, 0,5, 1,2. 2, negatif 1 dan 3, negatif 4. Inilah namanya pasangan berurutannya. Dari pasangan berurutan ini nanti kita gambar grafiknya. Ini adalah tabelnya tadi. Nah, sekarang kita pindahkan tabel ini. Tabel ini inilah tadi. Kemudian kita buatkan untuk bagian B. Pertanyaan B adalah grafiknya. Langkah pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X ini tadi dari negatif 2 sampai 3. Kemudian Y-nya, ini Y, mulai dari angka negatif 4 sampai dengan angka 11, jadi ini. Nah sekarang kita tinggal letakkan titik-titik negatif 2,11, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 11. 11 di sini. Kita gambar, negatif 2,11, lalu negatif 1,8. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya ada 8 di sini. Nah ini, kemudian 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, 5, persis ini, ini 5, lalu 1,2, nah ini 1,2, 2, negatif 1, 2, negatif -1. 1, dan yang terakhir 3, negatif 4, X-nya 3, Y-nya negatif 4 sini Nah, itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.